Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini saya tadi ke kios burung ya, malam-malam pulang jam 1. Terus lihat burung ya. Burung unik, nyentrik, eksotis pokoknya. Burungnya itu jambulnya oren, ada yang tahu enggak? Kayak anak pang. Ini ya. Kandangnya gede, kandangnya. Bungkusnya gede ya. Ya gede karena burungnya agak-agak gede. Langsung saja kita bongkar ya. Harganya Rp50.000. Ini belum ngepur tapi udah rawatan 3 hari. Kalau nggak salah itu 3 hari di penjual burungnya ya. Kita langsung buka saja ya kawan-kawan ya. Tuh kok susah. Bentar. Kok susah ini. Nggak sesuai dengan ekspektasi guys. Agak-agak alot ya. Ini malam satu suro guys. Ini belinya malam satu suro, beli jam 12-an tadi ya. Saya pulang jam 1. Sampai rumah ini kok susah. Takutnya bedal burungnya. Harga 50.000. Nanti komen ya di tempat kalian itu berapa harganya. Waduh, nyakar guys. Nortel lagi. Sehat soalnya burungnya. Tara. Nah, ini dia. Tuh. Bisa lihat enggak kawan-kawan? Ini apa namanya? Burung itu ya, apa kaladidik kotok. Tahu enggak? Ya, kita mau TikTok lah. Ya ada angkanya 5 tuh. Tuh, lihat enggak? Ada angkanya 5 apa 2 tuh. Yuk di mistik yuk, di mistik yuk. Yang suka pull Hongkong. Ini ya, harganya Rp50.000. Kalau di tempat kalian berapa ya? Ini pelatuk ya. Pelatuk kaladidik kotok. Burungnya jarang sih, jarang saya lihat ya. Makanya tadi kepingin gitu ya, kita ambil gitu. Kalau ini kan udah rawatan 3 hari, jadi ya lumayan lah. Soalnya yang lain pada is dead. Ini tinggal satu. Ini kita langsung masukkan saja ya. Kita pakainya ulat Hongkong. Ini pakainya ulat Hongkong tuh. Kita pakai ulat Hongkong. Wah, tuh sehat guys. Tuh burungnya eksotis ya, nyentrik. Tuh. Ini kalau di kios burung itu jarang ya. Jarang. Kalau yang saya sering temui itu paling kayak pelatuk beras, pelatuk ulam, terus pelatuk sayap hitam itu, terus ya pokoknya banyak lah pelatuk ya, jenis pelatuk. Nah ini yang ini itu yang mohawk kayak anak pang, semirannya oren tuh, keren kan. Cuma bunyinya ini nggak kayak pelatuk beras kayak gitu ya, atau pelatuk sambet itu. Bunyinya itu nggak terlalu rempet, bunyinya itu ya gitulah pokoknya. Kalau buat masteran sih masih mending yang pelatuk beras ya, atau pelatuk sampit itu bagus, panjang, rapet. Kalau ini nggak terlalu rapet dan dia juga nggak panjang. Tapi nggak apa-apa buat koleksi aja ya, saya beli ini biar pernah pelihara juga. Soalnya ini belum pernah pelihara saya yang burung ini ya, burung pang ini. Terima kasih ya. Coba kawan-kawan komen di kolom komentar ya, ini harganya berapa di tempat kawan-kawan. Kalau di sini itu harganya Rp50.000, bahanan belum ngepur ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan follow, subscribe juga ya channel Kicau Monster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mani Nusantara. Hahaha. Udah memantau ini si Oe. Wih, Oe. Hei. Wah, bahaya guys.